Wah, banyak banget yang belum saya tahu ini guys ternyata guys ya. Sudah lama saya mendengarkan tapi saya baru baru mendengarkan ini guys ya. Itu sama dengan warning. Itu bahasa Inggris. Amaran lupa bahasa Indonesia. Wah, jangan salah kalau di Indonesia kita bilang banci penduduk, itu penduduk banci semua guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita guys ya. Tentunya dengan kita bisa bangun di pagi hari, tentunya juga kita bisa berbicara, tentunya kita juga bisa mendengar dan melihat keindahan-keindahan alam. Maka jangan lupa untuk senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang di-request oleh teman-teman sekalian di Instagram nih, daripada Mbak Ika Wulandari guys ya. Wow, udah lama kita nggak nge-react nih. Tiba-tiba teman-teman sudah ada yang request saja. Oke, nah di sini kita tes bisa nggak sih wanita Indonesia ini bahasa Melayu Malaysia. Oke, tanpa berlama-lama, saya penasaran guys. Mungkin kalau kita tinggal di sana 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, mungkin bahasa-bahasa itu mudah untuk kita paham gitu kan. Oke, tanpa berlama-lama, jom kita tengok video ini guys. Let's go. Malaysia. Saya ngomong bahasa Malaysianya, kamu ngomong bahasa Indonesianya atau artinya ya. Empat kosakata. Sudah berapa lama di Malaysia? 13 tahun. 13 Waduh. Tahun. Oke, kita tes bahasa Malaysianya. Bahasa Malaysia, Melayu Malaysianya Ugut. Ugut tuh ini apa? Ngancem. Oke, betul. Kemudian yang kedua, air suam. Air suam. Air suam tuh anget. Oke, itu mudah ya dua. Nah, yang terakhir, Lutsinar. Apa tuh? Nalo. Apaan? Nalo. Apa? Lutsinar. Boleh call a friend gak sih? Boleh. Call ke Kelantan juga boleh. Kece Kelate, ay boleh lah. Coba tebak dulu apa, tebak. Lutsinar. Aku baru dengar juga sih. Kayak gak boleh kasih tahu. Nggak boleh kasih tahu. Nggak tahu. Artinya adalah transparan. Oh. Oke, tebakan bahasa Melayu Malaysia. Udah berapa lama di Malaysia? 12 tahun. 12 tahun. Waduh. Yang pertama, amaran. Amaran itu. Peringatan. Itu sama dengan warning. Itu bahasa Inggris. Amaran. Lupa bahasa Indonesia. Dia mungkin nggak ngerti bahasa Indonesianya apa. Amaran, warning, apa ya? Jangan kasih tahu. Apa cepetan? Nggak ada 5 tahun nih untuk nungguin. Bukan perhatian ya? Apa ya? Udah deh, dibenerin aja warning itu peringatan. Jadi. Masa nggak tahu? Iya, gitu. Lupa mungkin, lupa guys, lupa. Di amaran adalah peringatan. TO kosong. Teh ini. Teh apa? Teh gula. Oke. Teh tawar. Ya. Aduh, saya yang enggak tahu nih, guys. Teh tawar. Jadi kita di sini bisa lihat juga bagaimana saya paham dengan bahasa Malaysia ya, guys ya. Pemadam. Pemadam. Tak paham juga saya, pemadam tuh pemadam kebakaran kan? Pemadam itu penghapus. Betul. Ah, sorry, pemadam. Kalau saya paham tuh padam ya kan? Hapus. Ya betul lah. Ah, ingat. Oh, udah berapa lama di Malaysia? Udah 9 tahun di Malaysia. 9 tahun. Oke, kita tes. Yang pertama, graduan. Graduan. Ini kayak apa ya? Apa? Orang yang graduasi gitu iya, ya. Apa namanya? Apa graduannya? Guys, baru dengar juga aku. Apa namanya? Kuliah kan? Kuliah. Sampai wisuda. S2 lagi kan? Iya. Nah, graduan. Lulusan. Apa namanya? Wisuda. Heeh. Lulusan? Uh-uh. Graduasi? Apa berarti bukan wisuda? Gitu? Gimana sih? Graduan? Apa ya guys? Graduasi! Salah! Salah! Kan orang yang lulus kan? Iya, apa namanya? Wisudawan. Bener. Ah, wisudawan. Graduan di sana guys.
Benar, itu benar. Wisudawan adalah graduan. Pengetua. Pengetua itu adalah ketuanya. Iya, apa? Ketua. Ketua apa? Pengetua itu kayak YB-nya, leadernya iya, gitu. Iya, apa? Apa ya, guys? Ketua apa? Pelaksana? Iya, bukan. Eh, jangan ngobrol sendiri. Malah denger oleh kali bisikin. Apa? Pengetua. Kepala sekolah. Bener. Ih, hebat. Oh, kepala sekolah. Pengetua tuh kepala sekolah. Punggung apa? S. Punggung belakang. Belakang apa? Punggung belakang. Iya, punggung apa? Masa boleh disebutin? Ya, sebutin aja. S kan. Apa bahasa Indonesianya itu bahasa Inggris? Itu kasar soalnya pantat. Bokong. Anda jangan ngasih tahu dong. Iya, pantat di sini kan bahasanya kasar. Jorok ya enggak boleh. B galas. Apa tuh? Apa? B galas. Jangan ngelirik-ngelirik. Oh, kamu sekarang suka nyontek ya? Wah, banyak banget yang belum saya tahu ini guys ternyata guys ya. Sudah lama saya mendengarkan tapi saya baru mendengarkan ini guys ya. B galas. Enggak boleh. Enggak susah loh B galas. Ya apa? Tebak aja tebak. Jangan B galas. Oke, kasih ini, kasih clue, Mbak. Ini enggak boleh kasih clue. Enggak boleh. Kira-kira apa? B galas. Back galas. Oh, back punggung. Iya. Orang sal bukan nama back galas ya guys ya. Back itu kan tas, galas itu punggung. Oh my god. Tas punggung. Udah berapa lama di Malaysia? 7 tahun. 7 tahun kita tes. Yang pertama ini mudah nih, TO. Target operasi. Target operasi. Kok bisa? TO itu. TO manis. Teh manis benar. Pintu kecemasan. Pintu darurat. Kecemasan itu darurat. Pintu darurat. Benar, dua benar, hebat. Yang ketiga, bertuah. Tuah sekali kamu. Bertuah, beruntung. Bukan beruntung ya, bukan ya? Apa? Jadi kata-kata dari ayah ke anak bertuah. Laki-laki. Ya, apa bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya apa? Laki itu beruntung, beruntung. Laki beruntung. Beruntung. Ya. Oke. Yang terakhir, ini harusnya sulit nih. Kejohanan. Hah, kejohanan. Apa tuh? Oh, bingung saya, guys. Kejohanan. Ini kayak ke sekolah bukan sih? Kejohanan ya. Belum pernah dengar. Belum pernah. Ada bayangan enggak kira-kira apa? Kalau ke Johor baru tahu. Enggak tahu. Turnamen atau kejuaraan atau pertandingan. Semakan bahasa kejohanan itu pertandingan, kejuaraan. Oke. I'm okay. Minum dulu, guys. Aduh, gimana ya? Kok bisa gitu ya guys, banyak saya gak tahu. Kita Melayu Malaysia, udah berapa lama di Malaysia? 12 tahun lebih, sekarang kita tes ya. Dari yang mudah dulu nih, selese. Nyaman, bener. Pelik. Aneh. Bener, nah sekarang mulai agak sulit nih, untuk gue sih agak sulit ya. Dialu-alukan. Iya betul. Dialu-alukan tuh dinantikan, bisa juga bukan dinantikan, ya dipersilahkan ataupun di apa ya guys ya. Silakan. Iya, dipersilakan atau juga selamat datang gitu ya. Kemudian apalagi ya? Ini kayaknya mudah-mudah nih kalau si Datin nih. Oh ini, mengesyaki di itu apa namanya? Apa? Mengesyaki yang bukan khawatir. Ini saya juga gak tahu nih guys, mengesyaki itu apa guys? Ya apa namanya? Disangka, tersangka. Oh, bener, mencurigai gitu ya. Oh mencurigai, oh saya mengesyaki awak tuh macam tu lah dengan I. Tapi I tak faham juga. I tak mengesyaki, I tak faham juga. Macam mana guys? Cara bercakapnya macam mana guys? Hebat loh Datin. Udah lama di Malaysia? Alhamdulillah mau masuk 17 tahun. 17 tahun, kamu tahu semua dong. Lama ya. Banget. Kita mulai dari yang mudah adalah biskuit. Ya biskuit. Oke benar. Kemudian yang kedua, minda. Otak. Pemikiran.
berpikiran. Berpikir, benar. Jangan main susah. Perli. Perli, anta gimana contoh nih? Aduh, gimana bahasanya? Ya, coba. Perli. Perli. Perli, perli, perli. Menuduh. Salah. Bukan menuduh. Bukan dibully, seperti dibully ya? Enggak tahu. Kan ya, aku yang nanya. Menuduh. Iya, salah. Perli itu ngejek. Oh, ngejek, perli. Menghina. Tahu ya. Cara penggunaan katanya gimana nanti itu guys? Perli. You perli I lah. Kamu mengejek I. Oh, mengejek. Gitu lah pokoknya istilahnya perli. Tebakan bahasa Melayu Malaysia, enggak boleh dikasih tahu ya. Enggak boleh ngelirik-lirik juga. Okay. Udah berapa lama di Malaysia? 22 tahun. Wow, 22 wow. tahun berarti tahu semua dong. Yang mudah dulu ya, kita paling mudah dulu adalah ponteng kelas. Jangan ikut-ikutan. Ponteng. Diam. Ponteng itu ini kan centang. Ponteng kelas tuh tak enggak sekolah. Iya. Artinya absen. Bahasa Inggrisnya apa? Artinya enggak masuk sekolah lah. Bolos. Maksudnya apa enggak masuk sekolah? Bolos. Oke. Okay. Banci penduduk. Halo. Ayo apa dong? Udah 22 tahun loh. Iya. Banci penduduk. Apa tuh? Eh, baru dengar lah guys. Sensus ya. Ya. Oh, banci di sana guys. Wah, jangan salah kalau di Indonesia kita bilang banci penduduk, itu penduduk banci semua, guys. Oke, jadi sensus penduduk di sana adalah banci penduduk. Ya, oke, oke. Sensus penduduk. Ini mudah banget nih. Air kosong. Air, kalau kita di kedai order air kosong satu gitu. Air yang enggak berperisa. Ya apa? Air putih dong. Air putih. Iya benar nih. Ini air kosong. Gempa. Gempa. Lihat aku, lihat aku. Ya, gempa apa? Gempa. Gempa. Tahu guys, gempa. Gempa tuh gempa as apa ya guys ya? Gempa tuh kayak aduh bumi gempa. Ya? Iya, yeah, bukan. Gempa. Gempa tuh riang. Iya, boleh lah ya. Riang gembira heboh gitu. Heboh, nah heboh. Sudah berapa okay, lama di Malaysia? 13 tahun. Udah. Oke, okay, yang pertama tahun. Tebakannya adalah pengacara. Pengacara, pembawa acara. Iya, betul pembawa sekali. Si pengacara. Oh, iya. Baling. Lempar. Iya, kantoi. Kantoi ketahuan. Ya. Yang terakhir. Wah, ini bisa semua nih. Ini 100 ini. Iya, 100 nilainya. 100 dari 1000. Iya. Lesap. Lesap, hilang. Iya, benar semua. Udah berapa tahun di Malaysia? 10 tahun. 10 tahun. Yang pertama kita tes nih ya. Buah mata kucing, tahu dong pasti. Lengkeng. Iya, yeah, benar. Kemudian yang kedua adalah ketam. Kepiting. Iya, benar. Nah, sekarang baru agak sulit nih. Baru tahu guys, ketam tuh kepiting, guys. Ya Allah, saya kira sama di Indonesia, tapi mungkin ada juga yang cakap kepiting. Betul tak? Betul tak? Cakap ke bawah. Tadi sulit-sulit. Rasuah. Ntar dulu. Bentar-bentar ya. Rasuah itu jangan ngelihat ke orang lain. Enggak, tapi bahasanya kalau di Indonesia tuh apa? Iya. Nyogok sejenis itu. Tapi bahasanya apa ya? Udah. Salah. Korupsi. Ya, ini korupsi. Juga mudah nih. Tuh itu saya sudah bisa ternyata guys. Ya. Sedikit-sedikit bisa sih. Ya. Nanti Mbak Ika harus nanya saya juga nih. Tapi yang muda-muda ya Mbak ya. Biras. 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 Paras muka. Bukan. Iya. Biras bukan paras muka. Bukan. Diam dong. Saya juga enggak tahu tuh biras apa. Biras. Oh bentar. Mertua. Bukan. Hampir. Apa ya bahasa Indonesia juga enggak tahu biras apa? Masa enggak mungkin. Kalau mertua itu sebelahnya. Bukan. Orang tuanya menantu. Bukan. Iya, orang tuanya menantu kan? Ya bukan orang tuanya menantu. Itu mah besan. Oh iya itu besan. Oh, besan. Ini bukan. Gua enggak tahu. Tet. Oke. Biras itu adalah ipar. Ipar kan? Sudah berapa lama di Malaysia? 7 tahun. 7 tahun. Coba kita coba uji coba try. Yang pertama kayak BCL tau gak sih wajahnya? Sehala satu jalur. Iya. Iya. Lebih sehala tuh
Mana ya guys ya? Jelasinnya gimana? Aku juga bingung. Halus lagi bahasa searahnya, iya. Satu arah. Bener, yang pertama. Kemudian yang kedua, bola keranjang. Basket. Bola keranjang. Diam. Basket. Iya. Betul. Bola basket. Yang ketiga, ini mudah aja nih. Sempadan. Perbatasan. Sempadan. Apa ya sempadan? Ada. Tapi lupa. Ada di tebak aja, ditebak. Ada di tebak aja sempadan apa? Sempadan. Enggak tahu deh. Enggak tahu. Uh-uh. Oke. Perbatasan. Oh. Oke. Sempadan Malaysia dan Thailand itu kan ada sempadan kan. Nah, itu adalah perbatasan. Oke, yang terakhir adalah membebel. Memarahi, membebel tuh cerewet kayaknya ya. Ngomel-ngomel. Iya. Oke, sudah berapa lama di Malaysia? Tahun ke-7. Oke, yang pertama topeng muka. Masker. Enggak tahu juga, tapi biasanya mask gitu. Masker ya. Betul juga guys. Masker ya. Iya benar. Kan sering dipakai nih kemarin waktu Covid, suruh pakai topeng muka. Terus yang kedua adalah tarikh. Tanggal. Tanggal. Iya. Yeah. Ih, pinter loh. Kita kasih agak sulit kalau gitu ya. Selekoh. Selekoh. Apa tuh? Mumet. Apa ya guys? Selekoh. Awak ni selekoh lah. Bukan. Macam mana ya guys ya? Mumet. Jangan bilang. Tuh kan udah pada gatal. Belokan. Iya. Iya, benar. Oh, selekoh tuh belokan, guys. Oh my god. Berarti awak lurus, lepas tu selekoh lepas tu ada selekoh kat sana, kiri je kan. Macam tu eh. Ai tak faham juga, guys. Nah. Okey. Udah berapa lama tinggal di Malaysia? 8 tahun. Iya. Tapi Melayu banget ya kamu ngomongnya. Coba ngomong bahasa Melayu gimana? Enggak bisa. Oh, enggak bisa. Oke, yang pertama, kain pelikat. Kain. Aduh, lupa tuh kan, guys, kalau ditanya. Batik. Iya, salah. Salah. Pelikat tuh ini. Apa ya? Aduh, bener gak sih? Sarung tuh, ya? Tuh. Dikasih tahu. Iya, bener. Nyontek dosa. Sarung. Salah satu. Oke, salah. Padahal itu mudah kayaknya ya. Bukan ternyata apa? Cikita gak bisa ya. Oke, yang mudah aja nih. Gula-gula. Gini, jangan ngeliat ke sebelah aku. Gula-gula. Gula-gula. Semen dong. Ya, benar. Ngeliat ke gue ya. Langsir. Ini, gorden. Iya, bener. Oh, baru tahu nih. Oh, kalau ibu-ibu pasti tahu. Itu lansirnya tolong diambil gitu kan, guys. Ya, kalau suaminya bilang gitu kan ya. Karena saya nggak ada di sini juga. Saya juga belum pernah dengar itu. Kemudian, tepukan gemuruh. Tepuk tangan. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan meriah. Yang meriah. Iya, benar. Yang terakhir, terokai. Menerokai. Iya, itu kan bahasa Malaysia juga. Iya. Teroka. Melihat. Salah. Kayak teroke. Meneropong gitu kan. Iya, meneropong pakai teropong lihat bintang. Teroke. Apa, guys? Apa menerokai? Teroka enggak tahu. Enggak. Tapi aku tahu. Apa gimana? Coba jelasin penjelasan aja. Dia enggak tahu. Melihat gitu. Iya, yeah. Kenapa kamu yang jawab? Melihat ya, menjelajah. Iya, menjelajahi. Oh, menjelajah, menerokai. Menerokai. Terus mengeksplorasi gitu. Alright guys, sudah selesai videonya. Dan itulah tadi Mbak Ika tadi ya guys ya. Kita bisa belajar bahasa Melayu daripada Mbak Ika guys ya. Dan akhirnya kita bisa tahu juga ya, ternyata orang Indonesia yang tinggal di sana banyak lama kali gitu, 13 tahun, 17 tahun, itu rata-rata mereka sudah paham ya guys ya tentang bahasa Malaysia guys ya. Berarti bisa dikatakan bahasa Malaysia itu, bahasa Melayu itu sangat-sangat mudah untuk kita pelajari. Seperti itu ya guys ya. So itu dulu videonya guys, saya jadi tambah banyak ya kosakata yang
dapat kita ambil gitu ya guys ya. Kayak lansir, terus apa namanya tuh, terokai, terus juga ada seleko. Woi, banyak sangat lah, saya boleh hafal nanti itu. Hai. Oke, okay, terima kasih Mbak Ika sudah nge-share videonya ini guys ya, keren banget. Jadi saya bisa fasih bahasa Melayu Malaysia ya nanti, ya kan? Kayaknya enggak deh. Oke, okay, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Pepe Nonton Trio. Assalamualaikum.